Hello everyone, it's me again, Ega, and I'm here to discuss about something that my student that always wanted. They want to study or work or live in a country where English is widely spoken. But before we continue, because this video is targeted for Indonesian audience, so I will speak Bahasa Indonesia. In 3, 2, 1, go. Okay, teman-teman, saya ingin bercerita tentang sesuatu yang banyak murid saya inginkan sebenarnya. Makanya saya ingin buat video ini, yaitu tentang bagaimana mendapatkan IELTS. Tapi sebenarnya di sini saya hanya akan membahas tentang introduction to IELTS, jadi memperkenalkan IELTS kepada Anda semua. Dan mari tanpa bahas tanpa basa-basi kita bahas aja, oke? Okay, let's see. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan IELTS mulai dari pengenalannya. Kira-kira untuk apa, untuk siapa, dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, perlu Anda ketahui semuanya bahwa IELTS ini berasal dari UK dan juga dipegang oleh IDP Australia, kerjasama juga dengan British Council. Dan informasi yang saya akan tampilkan di sini merupakan informasi resmi dari IELTS.org. Jadi, information for candidates introducing IELTS to test takers. Jadi, siapapun yang mau mengambil IELTS, kita harus perkenalan dulu apa itu sebenarnya IELTS. Oke, okay, IELTS sendiri, nanti kita akan bahas, tapi sebelum itu, lihat beberapa bahasan yang kita akan bahas. Ada 4 poin utama. Pertama, kita akan berkenalan dengan IELTS, formatnya, lalu 4 elements IELTS. Dan ini adalah 4 language skills yang kalian pasti sudah familiar: speaking, writing, reading, dan listening. Dan juga bagaimana caranya mengambil ujian IELTS itu sendiri. Okay, ready? Go! Pertama kita akan berkenalan dengan IELTS. Dan IELTS sendiri singkatannya adalah International English Language Testing System. Jadi di sini kita akan dites seberapa luas pengetahuan kita tentang bahasa Inggris untuk menguji kira-kira kita mampu tidak berkomunikasi dengan native speaker, terutama di negara New Zealand, UK, Australia, even di US guys, Canada as well. Jadi untuk ini peruntukan untuk orang yang ingin bekerja, kuliah, ataupun tinggal di negara-negara tersebut. Dan IELTS sendiri diterima oleh lebih dari 10.000 organisasi dunia, dari kampus sampai tempat perusahaan. Di IELTS, sistem skornya dari 0 sampai 9. Kebanyakan dari murid saya sebenarnya mereka terobsesi dengan nilai yang tinggi seperti 8 atau bahkan 9. Sebenarnya 7 itu adalah lebih dari cukup. 7 adalah band score yang bisa dikatakan lebih dari cukup, karena kebanyakan universitas semuanya rata-rata 6,5 ke atas. Jadi 7 ke bawah itu udah, maksudnya 7 ke bawah requirements sebenarnya nggak terlalu jelek ya. Jadi kalau udah dapat 7, sudah kemungkinan dapat universitas di atas top 100. Lalu format dari IELTS itu sendiri, ada 2 format tes, akademik dan juga general training, kita singkat GT. Dan untuk yang listening and speaking, baik yang academic or GT, general training, tingkat kesulitannya sama. Jadi ibaratkan tingkat kesulitan itu adalah sampai 100, mungkin speaking dan listening tingkatannya 70. Sedangkan untuk yang academic, reading and writing, yang academic tingkatannya mungkin 90, yang general training reading sama GT writing tingkatannya 70. Jadi academic itu selalu lebih sulit. Jadi
untuk yang listening. Nah, uniknya untuk yang speaking itu bisa diambil sebelum atau sesudah reading, writing, listening. Biasanya urutan dari ujian officialnya adalah listening, reading, writing, dan speaking. Tapi speaking bisa diambil sebelum atau sesudah. Nanti saya akan masukkan info, link untuk kalian lebih mengeksplor kembali informasi yang lebih jelas tentang IELTS sendiri. Nah, IELTS sendiri juga ada dua teknik pengambilan, mau yang paper based atau IELTS atau komputer. Saya waktu itu ngambilnya komputer karena pertama dia lebih cepat. 3 sampai 5 hari sudah selesai. Hasilnya sudah kelihatan. Sebenarnya 3 hari sudah kelihatan nilainya di website, tapi untuk sertifikatnya akan dikirimkan beberapa hari kemudian. Totalnya mungkin seminggu sudah diterima sertifikatnya, sedangkan untuk paper based bisa hampir 2 minggu. Dan untuk yang computer delivery, they usually call that. Biasanya itu selalu ada 20 tes per month, jadi akan selalu ada jadwal yang kosong. Sedangkan untuk yang paper biasanya selalu, sangat sedikit guys, jadi lebih baik ambil yang computer. Dan listeningnya lah, dan untuk yang listening, yang computer itu kita bisa mendapatkan earphone sendiri-sendiri masing-masing tanpa dalam satu ruangan, terus ada audio di depan kita dan dipakai untuk semua orang. Jadi kemungkinan untuk yang duduk di belakang mungkin akan lebih sedikit, suaranya lebih kecil. Jadi lebih baik komputer, lebih personal. Dan untuk yang speaking, sama di dalam satu ruangan, baik yang paper maupun IELTS, maupun yang komputer akan berhadapan langsung dengan native speaker, dengan real human beings. Dan untuk yang empat elemen IELTS ini, seperti yang saya sebutkan di awal, ada listening, reading, writing, dan speaking. Untuk yang listening, durasinya 30 menit, tapi ada tapinya, 10 menit untuk transfer jawaban. Tapi, dan harus diingat, cuma satu kali mendengar ujian tersebut. Jadi tidak ada lagi diulang lagi, dialognya. Jadi harus berhati-hati, harus fokus. Ada 40 question, ada 4 section, dan section yang makin terakhir makin sulit ya. Dan banyak formatnya di listening ini, nanti akan saya tunjukkan. Dan saya sediakan juga brosurnya, booklet-nya, nanti akan baca sendiri lebih detail. Dan untuk reading, 60 menit, 1 jam, terdapat 40 pertanyaan dan 3 section. Seperti listening juga, semakin lama semakin sulit pertanyaannya. Dan writing, 60 menit, ada 2 tugas dan 2 bagian. Jadi disebut dengan writing task 1, writing task 2. Writing task 1 itu lebih ke table, graph, semacam grafik gitu guys. Kedua, writing task 2 biasanya lebih ke analitik. No, lebih ke apa ya? Lebih ke critical thinking, ya, sesuatu yang agak rumit di kita pecahkan masalahnya, ada suggestion, ada example gitu. Tapi intinya adalah hanya untuk introduction, jadi Anda harus tahu bahwa di writing ada writing task 2 dan writing task 1. Dan di speaking, ini adalah waktu yang paling singkat di antara yang lain karena hanya berlangsung 11 sampai 14 menit. Dan sekitar 3 part, satu partnya each part usually has 3 to 4 questions. Karena di part 2 kalian akan diberikan waktu 1 menit dan ada soal dan itu beberapa pertanyaan. Jadi ya rata-rata each part itu punya 3 sampai 4 question. Dan yang part 3 biasanya itu pertanyaannya lebih panjang dan lebih banyak dan lebih rumit. Oke. Seperti yang kalian tahu, mungkin ada yang di luar sana belum tahu. Kalau receptive skill, yang dimaksud dengan receptive skill adalah kita menerima apa informasi.
yaitu listening dan reading. Nah, dari ini guys, skill ini kita bisa latih sendiri, kita bisa belajar sendiri, kita ambil sumber dari internet, banyak, sangat banyak. Akan tetapi untuk kamu yang ingin belajar sendiri IELTS, untuk yang productive skill ini, Anda harus mendapatkan feedback. Tanpa feedback, biasanya kebanyakan dari murid saya juga tanpa feedback selalu membuat kesalahan yang sama. Jadi writing and speaking perlu ada seorang yang memberikan feedback, entah itu dari teman atau seorang guru yang semestinya harusnya lebih tahu tentang bahasa Inggris ya. Karena feedback itu sangat penting dan harus orang yang memberikan feedback itu harus lebih tahu daripada Anda. Ya, mungkin begitulah inti dari mencari tempat khusus untuk IELTS itu sendiri. Dan ini informasi lengkap masing-masing skill. Silakan nanti di download sendiri ya. Filenya ada di komen. Dan yang terakhir, tips ambil ujian. Murid saya selalu bertanya sebenarnya gimana dan di mana daftarnya, terus biayanya berapa, ya kan? Terus harus bagaimana belajarnya dan apa yang mesti disiapkan. Of course ya, yang pertama adalah perbanyak latihan. Tapi seperti yang tadi saya katakan, jika tanpa ada feedback di productive skill, pasti akan anjlok nilai. Dan sayang guys, karena biayanya sendiri itu hampir 3 juta sekarang, 3 juta pasnya. Dan kebanyakan juga dari murid saya di pertengahan kursus IELTS, mereka itu motivasinya decrease. Jadi they become demotivated, I don't know. Jadi mereka nggak fokus terhadap goal mereka. Coba kalau mereka fokus, pasti sampai selesai IELTS course-nya pun mereka akan tetap bersemangat. Nah, yang selanjutnya adalah feedback ini. Jadi seperti yang saya ulang tadi, saya tidak perlu mulai karena feedback itu penting, intinya penting. Dan selanjutnya adalah persiapan dana. Jangan lupa ini, karena harganya lumayan, 3 juta. Dan itu tidak bisa dikembalikan kalau Anda gagal. Tapi kalau nggak salah, British Council itu punya guarantee. Kalau Anda tidak puas, Anda bisa bayar lagi. Misalkan reading dan writing-nya dapatnya 5. Kalau Anda bayar lagi 1,7 kalau nggak salah waktu itu, ternyata ikut lagi, nilainya naik, maka duitnya yang 1,7 itu dipulangkan. Tapi kalau tidak naik, uangnya hangus. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you so much guys for watching. Jika ada pertanyaan, silakan di bawah ini. Atau bisa email saya, ada di komentar juga. Atau DM, terserah. Thank you for watching and a big thanks for you guys who give me a thumbs up, please, and subscribe to my channel. I'll see you later. Bye.